Usai kisah pernikahannya dengan Angel Erga berakhir, tak butuh waktu lama bagi Vicky untuk perpenang. Cerai dong? Dia kenalnya pas lagi aku ada show waktu itu di Ancol. Terus dia datang juga, dia kan seneng musik keras juga gitu. Gue bilang nih cewek asik juga, dia cantik-cantik tapi demen musik keras gitu. Jadi maksud gue jadi ada poin yang kayaknya mental untuk gue pengen lebih dalam lagi gitu. Pas dia gak tahu dia juga punya selera yang sama, juga sering dengerin musik-musik metal gitu. Jadi menurut gue kayaknya ada suatu hal hobi yang kita sama itu dulu deh gitu loh. Kalau yang mikir terlalu jauh sih kayaknya masih butuh proses lah. Karena kegagalan gue yang kemarin kan karena gak ada proses. Jadi begitu gue langsung kenal dengan keyakinan ya gue langsung nikah gitu. Justru itu malah penyesuaiannya setelah terjadi. Nah kalau sekarang penyesuaian dulu baru terjadi pernikahan. Kalau insya Allah kalau sampai nanti jenjangnya lebih ke depannya lebih baik. Pokoknya pelan-pelan lah intinya. Kalau kasus lu live pernikahan gua lagi. Oke. Itu sih udah hal yang bukan baru lagi lah. Kamu mau sama siapa, mau bagaimana, mau apa. Tapi aku bilang Anggia tuh gak ada kepentingan untuk hal apapun gitu. Dia cuma deket ya, sebatas deket aja gitu loh. Jadi gak ada yang dia untuk memanfaatkan situasi atau bagaimana. Enggak lah, karena dia sendiri posisinya memang orang biasa-biasa ya aja. Dia gak punya kepentingan terlalu jauh gitu loh. Cuma memang bagi aku dia baik.